Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Tugu Deklarator Kabupaten Aceh Jaya, di mana kita boleh melihat bahwasanya tugu ini merupakan simbol ya daripada tokoh-tokoh Aceh Jaya yang telah memperjuangkan Kabupaten Aceh Jaya. Anda berada di posisi saya berdiri, maka terlihat Masjid Agung Aceh Jaya adalah masjid kebanggaan Aceh Jaya sendiri, dan ini merupakan jadi landmark baru di Kabupaten Aceh Jaya. Masjid ini adalah Masjid Agung Aceh Jaya yang dibangun 2 lantai ya, dan memiliki 4 menara. Ini menjadi ikonik baru di Kabupaten Aceh Jaya. Juga berseberangan dengan jalan ini ada Tugu Deklarator Aceh Jaya. Oke, Masjid Agung Aceh Jaya ini sangat terlihat megah dan betul-betul menakjubkan ya, dan sangat serasi apabila kita melihat 4 menara yang menjulang tinggi, dan ini sangat menambah Masjid Agung ini menjadi lebih kokoh dan tegap ya. Juga ditambah dengan pemandangan indah di belakang masjid itu ada gunung. Oke, nama deklarator pemekaran Kabupaten Aceh Jaya ini ada Haji Samsunan Mahmud SE, ada Dr. Andes Muhammad Syahrul, Marzuki Yusuf Rahmani SE, Aswar Taib Dr. Andes MSI, Haji Fadli Bustami, Bapak Zainal Abidin, Bapak Dahlan Sufi Sulaiman Nur, Samsul Rizal, Haji Amran Usman Azhari Bashar Nasruddin, Muzakil Ahli Hashim Sari Mariamah Martiani, Ti Nur Zaidah, Adenan NS, NS, Saifuddin Bantasyam, Irwan Omar, Jafar Kamarudin, Teko Mufiza, Sulaiman Nur Raja Ubid, Dahlan Sufi, Teko Bustaman, Muhammad Ali HS. Jadi ini adalah merupakan nama-nama deklarator pemekaran Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya ini hari demi hari semakin maju pesat, dan kita berharap suatu saat Kota Calang ini akan menjadi kota satelit bagi Kota Banda Aceh dan Kota Melabu, karena kota ini sangat sering disinggahi oleh laluan kendaraan dari Melabu ke Banda Aceh dan juga dari Banda Aceh menuju Melabu. Oke, terima kasih telah menonton video Aceh Meletup 1 Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dukung channel ini agar menjadi berkembang, dan terus kami mengupdate karya-karya terbaru dari channel ini.